Membuat pacar merasa nyaman tentu bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan usaha yang ekstra, kesabaran, serta komitmen yang besar demi mewujudkan hal tersebut. Dan inilah 5 tips membuat pacar merasa nyaman. Yang pertama, komitmen. Sebagai langkah awal, kamu dan pasangan harus siap untuk membuat komitmen. Mulailah untuk mendiskusikan dengan pasangan kamu mengenai seperti apa bentuk hubungan yang akan dijalani ke depan. Jika perlu, buatlah semacam aturan atau batasan dari hubungan kamu. Hal seperti ini akan sangat membantu kalian saat menjalani hubungan nantinya, karena kalian sudah memiliki semacam panduan dalam berpacaran. Berikutnya, saling menghargai. Terkadang, kemampuan untuk saling menghargai adalah hal yang cukup sulit untuk ditunjukkan di dalam sebuah hubungan asmara, terlebih untuk mereka yang masih muda. Bagaimanapun juga, jiwa muda membuat setiap orang menjadi egois dan sulit untuk mengalah. Ini bukanlah sebuah kekurangan ataupun kelemahan, namun sudah menjadi sifat alamiah dari manusia. Untuk itu, demi kelanggengan hubungan kamu, maka mulailah untuk belajar saling menghargai satu sama lain. Sikap saling menghargai seperti ini secara otomatis akan membuat kalian merasa sangat nyaman dalam menjalani hubungan. Yang ketiga, bersikap sederhana. Bersikap sederhana adalah cara membuat pacar nyaman yang juga tidak boleh kamu lewatkan. Terlepas dari kehidupan kamu yang memang berlimpah materi, namun sebisa mungkin tahan hasratmu untuk memamerkannya di depan pasanganmu. Biarkan ia mengetahui bahwa kamu adalah sosok yang rendah hati dan tidak terlalu membanggakan materi. Di saat citramu sebagai sosok yang sederhana itu bisa terbentuk, maka ia akan merasa begitu nyaman menjalin hubungan denganmu. Selanjutnya, bersikap dewasa. Hubungan yang langgeng itu sangat identik dengan pelaku yang bersikap dewasa. Karena sikap dewasa itu akan membuat setiap pasangan merasa nyaman satu sama lain, sehingga alasan-alasan untuk mengakhiri sebuah hubungan bisa semakin diminimalisir. Jika selama ini kamu memiliki sikap yang kekanak-kanakan, maka jangan heran jika pacarmu sering meminta putus. Hal itu dilakukan semata-mata karena ia sudah lelah dengan sikapmu tersebut. Oleh karenanya, belajarlah untuk menumbuhkan sikap dewasa itu sehingga pasangan kamu bisa merasa nyaman. Dan yang terakhir, kendalikan emosi. Tentu tidak ada yang senang jika memiliki pacar dengan temperamen yang tinggi. Rasa bingung serta tidak nyaman itu bisa saja muncul jika kamu adalah pasangan yang mudah marah tanpa ada penyebab dan penjelasan yang rasional. Terutama saat kalian dalam sebuah situasi yang tegang, maka cobalah untuk mengendalikan emosi dan berbicaralah secara tenang sehingga pacar kamu bisa merasa lebih aman, dan kalian bisa menemukan jalan keluar dengan lebih mudah. Itulah 5 cara membuat pacar nyaman, menurut Lensa Menara. Semoga bisa menjadi salah satu jalan untuk mempertahankan kelangsungan hubungan. Bagi yang suka video ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.